Informasi berikutnya, seorang sukarelawan medis di RSPI Sulanti Saroso, Jakarta positif terpapar COVID-19. Namun sukarelawan yang seharusnya menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ini justru nekat pulang ke kampung halamannya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara itu, 11 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS kabur dari tempat penampungan sementara di Gelanggang Remaja Olahraga Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Video amatir yang direkam warga ini memperlihatkan proses penjemputan sukarelawan medis yang positif terinfeksi COVID-19 di rumahnya di Kecamatan Salawu, Tasikmalaya, Rabu malam. Setelah berkomunikasi dengan keluarga, dua petugas medis membawanya menggunakan ambulans menuju RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Sukarelawan medis tersebut melarikan diri dari lokasi isolasi mandiri di Jakarta. Selama diisolasi di rumahnya, ia sudah melakukan kontak dengan keluarga dan masyarakat sekitar, serta ikut sholat tarawih di masjid. Nah, kebetulan hasil daripada rapidnya negatif. Nah, setelah negatif, seharusnya mengisolasi diri selama 14 hari. Tapi sehari mungkin ada suatu segala hal, dia pulang ke Tasik. 4 hari atau 5 hari kemudian, hasil swabnya ini PCR-nya positif. Di Jakarta Selatan, belasan orang tunawisma yang tinggal di tempat penampungan sementara Gor Pasar Minggu melarikan diri dengan cara merusak pintu belakang gedung olahraga tempat mereka tinggal. Kaburnya belasan orang tunawisma tersebut diduga karena mengeluh tidak betah dan merasa terkekang ingin segera keluar, walaupun dipenuhi kebutuhan makanan dan kesehatannya oleh dinas sosial. Salah satu PMKS asal Banjarmasin mengatakan, dirinya sudah 3 hari berada di penampungan dan merasa tidak betah lantaran berada di dalam gedung saja, serta khawatir akan terserang penyakit. Enakan ini Pak, di luar. Ini emang dapat makan ya umpamanya ya, cuma kita nggak betah, nggak ada hawa angin, satu. Kedua, kita di sini takut sakit, apa kan. Kalau di luar kan kita bebas. Bebasnya apa Pak? Kasih tuh kasih ini bisa, biar nggak makan istilahnya ya. Dari data yang ada, di tempat penampungan sementara Gor Pasar Minggu ini, 11 orang melarikan diri meninggalkan penampungan. Sedangkan yang tinggal di TPS saat ini ada 29 orang yang semuanya berasal dari luar daerah. Tim Liputan, CNN Indonesia.